Abdul Wahab di sana, dibayang-bayangi oleh Qadir di sana. Fadli Abdul Wahab memberikan umpan pada Robi Radinal sekarang. Radinal umpan jungkil. Berikutnya Bunga Putra FC menurunkan beberapa pemainnya. Adil nomor 1 sebagai penjaga gawang, Yusri nomor 13 pemain belakang, Hamdan nomor 33 pemain belakang. Munawir 18 umpan lagi pendek. Bintang Kejora, masih Bintang Kejora. Umpan ke belakang nomor 10, langsung cocor ke depan. Sebelah kiri ada nomor 19 di sana. Apa yang terjadi? Sayang sekali bola begitu cepat meninggalkan lapangan. Tendangan gawang untuk Bunga Putra. Masih Bunga Putra. Masih bola. Menonton pemain belakang dari Bintang Kejora berbahaya sekarang. Nomor 10 dari Bunga Putra menguasai bola, melepaskan tendangan. Namun dibiarkan saja bola keluar meninggalkan lapangan. Irsyadi di sana selaku penjaga gawang dari Bintang Kejora. Bola sekarang dikuasai oleh Hamdani. Murkung tidak berikan kepada Zainul Abdi. Zainul Abdi ke belakang kepada Arsyaldi di sana. Arsyaldi kepada Munawir. Maksudnya nomor mampu berbuk sekarang nomor punggung 4 Qadir di sana. Mampu dihalau Hamdan 3. Bola keluar tiga ke lapangan. Nampaknya lemparan ke dalam sekarang untuk Bintang Kejora. Munawir masih Hamdan menguasai bola punggung 7, berikan umpan kepada serangan itu cukup baik di sana. Kita saksikan nomor punggung 10 dan nampaknya di sana Gafur langsungnya menggempur. Bintang Kejora masih tepat di depan penjaga gawang dari Bintang Kejora. Irsyadi
Lupa depan namun kandas di Modir di Sanggung 7 bintang kejora nomor punggung 15 di sana pelanggaran terjadi tendangan. Lalu Arsaldi di sana yang akan melakukan kapten tim dari Bintang Kejora sudah melakukan cukup baik kepada Radinal. Namun bola keluar meninggalkan lapangan dan Arsaldi melakukan Arsaldi namun kontrol tidak sempurna tadi berbahaya sekarang Bunga Putra ke tengah kepada nomor punggung 9 namun mampu dikuasai kepada nomor punggung 10 Hendri di sana. Hendri melebar ke rekan punggung 5 umpan dimenangkan nomor punggung 11 di sana kita saksikan nomor punggung 11 dari Bintang Kejora mencatat rata-rata di papan skor pada sore ini mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Bintang Kejora Mas Bagi. Luar biasa skema serangan yang dibangun oleh Bintang Kejora pada sore ini tidak disia-siakan oleh Fadli Abdul Wahab nomor punggung. Nomor punggung 16 di sana menguasai bola kita saksikan dari Bunga Putra nomor punggung 22 namun bola keluar meninggalkan lapangan lemparan ke dalam sekarang untuk Bunga Putra nomor punggung 30 Gatur Kejora sudah dilakukan Arsaldi yang dituju nomor punggung 4 Mohon berebut gabur-gabur berikan umpan pada rekan punggung 19 besar melawan. Oh sayang serbu sayang hampir saja saudara-saudara. Tendangan nomor punggung gawang dari Bintang Kejora. Nomor punggung 9 di sana. Kemudian terjadi namun bola keluar meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sekarang untuk nomor punggung 16 Zainul Abdi masuk nomor punggung 17 Januar Haris. 7. Terbang. Namun tidak ada rekan yang bisa sehingga mudah saja bagi Irsyadi selaku penjaga gawang dari Bintang Kejora nomor punggung 15 sekarang Reza Hairil berikan kepada Galuh Robi sekarang Reza berbahaya nomor punggung 19 mencari melepaskan tenaga masih kandas di nomor punggung 4 Galuh di sana. Bola sekarang dikuasai oleh Adil selaku penjaga masuk Kahfi nomor punggung 64. Bunga Putra cukup baik nomor punggung 22 di sana Edi lagi-lagi mencoba sebuah percobaan yang sungguh luar biasa Edi karena bola terlalu tinggi dan sangat jauh di atas mister gawang dari Bintang Kejora Arsyardi sekarang berikan pada Galuh di sana nomor punggung 5 Galuh Nova yang akan melakukan tenang kali sudah melakukan cukup baik Galuh maksudnya kepada nomor punggung 4 bola keluar meninggalkan lapangan gagal nomor punggung 19 kontrol dasar Haris melebar ke sebelah kiri serangan pada nomor punggung 5 di sana nomor 9 sekarang Robi ke belakang umpan cantik karena nomor punggung 11 di sana Munawir yang dituju Munawir mencari celah untuk memberikan umpan yang sangat lezat namun agak jauh yang akan melakukan tendangan kali ini sudah bersiap-siap sana Haris sudah melakukan Haris nah waktu dia Gapur nomor punggung 30 nomor punggung 5 sekarang Galuh gagal di berbahaya sekarang nomor 19 sekarang kita saksikan Alan sana Alan terlalu keras nampaknya umpan yang dilepaskan Alan sehingga oh kita saksikan mampu dikontrol namun kontrol untuk lawan jadinya saudara-saudara berbahaya Gapur sekarang berikan kepada nomor punggung 64 di sana Kaki
Tafbi kepada nomor 10, Gos, sana Gos, Gos, Gos. Oh, kerjasama yang luar biasa, Gos. Gos is this, warna baca kerepacu. Ika mena ala mampu dihal. Kita kejaran nomor 9, Zagwa Kelimpinan Kara. Mau kembali, Bunga Putra menguasai bola kapur di sana. Kapur maksudnya, pelanggaran terjadi dilakukan terlebih dahulu. Tendangan dari Bintang Kejora mampu merebut bola. Padli di sana, Padli berikan kepada Munawir di sana. Munawir, namun lagi mampu dihalau. Hamdan di sana, nomor 33, dihalau sajalah Munawir. Nomor 64 sekarang menguasai bola, Radinal nomor 19 umpan maksudnya kepada bola keluar meninggalkan lapangan lempar daya. Iya, berakhir sudah kick off babak yang pertama antara Bintang Kejora berhadapan dengan Bunga Putra dengan skor 1-0. Keunggulan sementara untuk Bintang Kejora yang dicetak oleh Padli Abdul Wahab nomor 11 dari Bintang Kejora. Dan jangan lupa untuk 19 dari Bunga Putra untuk mengawali kick off babak yang kedua pada sore hari ini. Sudah dilakukan alat dakar saja bola melebar di sisi gawang dari Bintang Kejora yang dikawal oleh Irsyadi di sana. Dan gawang sudah dilakukan, pendek saja dia kepada Galuh, lalu Arsaldi maksud saya. Halo, kembali berbahaya sekarang. Nomor punggung 19 gagal dia memberikan tekanan terhadap pertahanan dari Bintang Kejora. Haris sekarang kuasai bola punggung 7. Mas Haris berikan para Hendri punggung 10. Hendri kepada Reza yang di sana. Bunga Putra mampu merebut bola nomor punggung 22 di sana. Namun bola keluar di kakak lapangan, lemparan ke dalam sekarang untuk Hendri yang akan melakukan. Kejora sudah bersiap-siap di sana, kita saksikan. Sudah dilakukan Hendri, cukup baik kepada nomor punggung 8 di sana, mencoba terbang namun mampu dihalau terlebih dahulu oleh pemain belakang dari Bunga Putra. Ya, kondangan penjuru sekarang. Sudah dilakukan, namun mampu dihalau Gapur terlebih dahulu, berbahaya. Hendri di sana mencoba melepaskan tendangan, masih kebetulan terjadi dihalau kembali. Berbahaya ini di sana, namun mampu dihalau nomor punggung 3 Abdani tadi, berbahaya. Bola sekarang dikuasai Adil, punya jaga gawang dari Bintang Kejora, Irsyadi penjaga gawang dari Bintang Kejora digantikan oleh Muhammad Hil, penjaga gawang andalan dari Bintang Kejora. Robi sekarang nomor punggung 9 dari Bintang Kejora, masih Robi menakatik bola di sana. Hanya terkedepan pada Hendri, Hendri kepada Rantinal, Rantinal kembali pada Hendri. Bintang Kejora membangun serangan seluruh sementara kita saksikan. Munawir berikan umpan kepada Rantinal di sana. Rantinal umpan namun tidak rekan yang saya saksikan. Kodir sekarang menguasai bola, mampu di menguasai kembali Kodir, masih Kodir kita saksikan. Nomor punggung 7 mampu menghalau bola. Reza sekarang, Reza berikan kepada Haris, Haris kembali kepada Reza. Reza melempar ke sebelah kiri serangan ada bukan Padli yang dituju nomor 45 dari Bunga Putra, kembali kepada Dayat. Dayat jauh ke depan namun kandas di Reza, kembali Gapur di sana, gagal Gapur. Berapa terjadi Kahfi di sana nomor 64, cocok ke depan nomor 10 Luis mencoba melepaskan tendangan dari jarak yang cukup jauh dari Bintang Kejora. Tendangan gawang sekarang Hilmi, pendek sajaknya Hilmi kepada Hamdani. Nomor punggung 3 untuk Bintang Kejora. Munawir di sana yang akan melakukan lemparan kali ini. Nomor punggung 18 sudah dilakukan Munawir.
kepada Radinal di 7. Radinal punggung 19, umpan yang sangat luar biasa Radinal kepada nomor punggung 11 Fadli Abdul Wahab di sana, dibayang-bayangi oleh Kodir di sana. Fadli Abdul Wahab memberikan umpan pada Robi. Radinal sekarang, Radinal umpan jungkil dicepar, namun masih mampu dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang dari Bunga Putra. Tendangan yang dilepaskan Henry nomor 10. Dayak Zara, nomor 24 berjalan menguasai bola. Berikan seorang kabur pada Edi. Edi sekarang, Edi dari Bunga Putra cukup baik. Sebuah kerjasama yang bagus, namun terjadi pergantian pemain dari 45. Masuk nomor punggung 12. Raza di sana menggantikan Fadli dengan para Reza nomor punggung 15. Reza kepada punggung 5 maksudnya, namun kandas di Edi. Edi berikan kepada Gapur. Edi segera cukup baik bersaksikan kerjasama yang cantik luar biasa, namun sigap Hamdani di sana pemain belakang dari Bintang Kejora. Bintang Kejora Galuh di sana, Galuh nomor berikan kepada Reza. Reza Hairil kepada Henry, cetak ke depan kepada Robi. Bola keluar di kantong Bunga Putra sudah dilakukan. Berikan kepada Kahfi nomor punggung 64 di sana. Menguasai bola punggung 10 Henry. Masih Henry menguasai bola punggung 10 di bawah kecil, cetak ke depan kepada nomor punggung 11 sudah kita saksikan. Fadli Abdul Wahab, Radinal, gagal Radinal, berikan kepada Haris, namun bukan pelanggaran nampaknya saudara saudara. Ampuni alu berbahaya Bintang Kejora, Gapur di sana, Galuh, pelanggaran terjadi dan tangan bebas, kaki terlalu tinggi nampaknya pemirsa, tangan bebas sekarang untuk Bintang Kejora. Dengan para Reza, nomor punggung 15 Reza pada punggung 5 maksudnya, namun kandas di Bunga Putra sudah dilakukan. Dengan para Kahfi nomor punggung 64 bisa Saban Saban lain oleh Bintang Kejora, namun belum mampu dimaksimalkan dengan baik. Tendangan penjuru sudah dilakukan, berbahaya handsball terlebih dahulu Robi tadi nomor punggung 9 dari Bintang Kejora. Hanya Bunga Putra nomor punggung 12 di sana yang melakukan tahan kali ini. Taza lemparan ke dalam sekarang dari Bintang Kejora sudah dilakukan. Robi sekarang melebar kepada nomor punggung 11 di sana, kita saksikan Fadli Abdul Wahab ke belakang Bintang Kejora. Henry cocor ke depan kepada Robi, kita saksikan Robi, masih Robi umpan melambung tinggi ada Adil di sana. Masa menyelamatkan gawangnya pada sore hari ini. Yusri siram muasai bola nomor 13. Yusri kepada Edi. Yusri tadi, Edi siram dari Bunga Putra. Bangun serangan dari sisi kiri. Edi berikan umpan berbahaya, namun sudah terperangkap offside nampak. Tendangan bebas Gapur, namun sampai sedang mulai Hilmi di sana menjaga gawang nomor punggung. Sudah dilakukan, hei berbahaya. Saban sekarang dasarkan punggung 2 masih Saban. Saban cukup. Saban nopan. Sayang Saban. Punggung 13 masuk awal punggung 24 Zolabi. Bola keluar meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sekarang balik oleh Bunga Putra. Haris sekarang gagal, berbahaya nomor punggung Zolabi. Zolabi nomor 24 berikan kepada nomor 19 di sana. Alan Mustafa Bakri di sana. Alan Mustafa berikan lompat, kesempatan, namun sudah terperangkap offside nampaknya terlebih dahulu. Edi gagal sangat dinikmati, namun apalah daya ternyata sudah terperangkap offside terlebih dahulu. Tanda 4 lalu Arsaldi, berikan kepada Galuh.
Robi kepada Syakban, Robi kembali kepada Galuh. Galuh Nopra berikan umpan kepada Henry. Menggantikan keunggulan untuk Bintang Kejora menjadi 2-0 untuk Bintang Kejora. Luar biasa, tidak disia-siakan umpan yang dilepaskan oleh Galuh Nopra nomor punggung 5 tadi. Langsung dilemparan ke dalam, sudah dilakukan gabung di sana, berikan kepada nomor punggung 10 Ghost. Bisa dikasihkan, masih Ghost kerjasama yang cukup baik, Ghost berikan para kaki, namun pelanggaran terjadi terlebih dahulu. Bunga Putra nomor punggung 19 Alan, karena kita saksikan Alan nomor punggung pas kali untuk memperkecil ketinggalannya pada sore hari ini. Sudah dilakukan Alan cukup baik, namun sangat tepat dan tangkap Pahmi. Nah, di sana Hilmi maksud saya, lalu masih bola Hamdani. Gitar keluar, masuk nomor punggung 17 Sofian Hadi, menggantikan Henry. Sekarang jontor ke depan kepada Syakban. Di sana Syakban Radina. Gol Radinal mencatatkan nama di papan skor pada sore ini, mengubah kedudukan menjadi 3-0 untuk Bintang Kejora. Tendangan dilepaskan oleh Syakwan, namun hanya membentang kembali oleh Radinal nomor punggung 19 dari Bintang Kejora. Skor 3-0, keunggulan untuk Bintang Kejora. Bunga Putra sekarang kabur, berikan kepada Dayat nomor punggung 4. Dayat berikan kepada Kapi cocor ke depan. Di sana kita saksikan, namun mampu dikuasai dengan baik oleh Hamdani sekarang menguasai bola. Pemain belakang dari Bintang Kejora berikan kepada Haris berikan kepada Henry kembali kepada Haris maksudnya kepada Sofia, namun ada jamaah, pelanggaran terjadi. Dia ada cengah. Ini ada pemain senior ini. Dan punggung 3 pemain belakang dari Bintang Kejora. Hamdani berikan kepada Haris. Bintang Kejora menguasai bola. Sofian ada 7 nomor 17. Masih Sofian dari Bintang Kejora menguasai bola. Sofian berikan kepada Padli Abdul Wahab. Radinal kembali mencatatkan nama di papan skor pada sore ini, mengubah kedudukan menjadi 2-4-0. Dua tambah. Salah di pusat. Luar biasa Radinal. Sehingga mudah saja Radinal untuk losatkan bola ke gawang dari Bunga Putra pada sore ini. 2 gol untuk Radinal. Lihat, berakhir sudah ke babak yang kedua antara Bunga Putra berhadapan dengan Bintang Kejora dengan skor 4-0. Keunggulan sepenuhnya untuk Bintang Kejora. Anak-anak jangan masuk dulu, nanti setelah pemain keluar, pemain masih salam-salaman.